Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bingkai Islam. Hari ini kita akan bahas tentang seorang mualaf bule cantik Prancis, tipe Ain Poulon bule Prancis cantik yang menikah dengan pria Aceh bernama Amal viral setelah kisahnya memutuskan menjadi mualaf terungkap. Sang bule dan Amal kerap membuat video di TikTok. Cerita cinta mereka pun semakin menjadi atensi netizen setelah diungkapkannya. 16 tahun, bule cantik cinta mati sama cowok Aceh. Tipe Ain sang bule Prancis mengaku sudah 3 tahun menikah dengan Amal. Dalam wawancara dengan Wallipop, tipe Ain yang akrab disapa Tip mengungkapkan alasannya menjadi mualaf. Dia mengaku keputusannya itu bukan hanya karena dirinya menikah dengan Amal. Tip mengatakan dia senang memelihara binatang. Dan dia melihat agama Islam menghargai hewan. Pertama kali saya belajar tentang how Muslim must respect the animals. Saya senang dengar ini karena saya sayang sama binatang. Dan pas saya dengar cerita tentang Rasulullah SAW sama kucing yang tidur di sajadah dia sambil dia salat, saya jadi terharu, ujarnya kepada Wallipop. Ketika ditanya apa yang membuat hatinya tergerak untuk menjadi mualaf, Tip pun menjawab, "The people I love, mereka support saya dan ajari saya tentang Islam." Anak ketiga dari 4 orang bersaudara itu mengaku jika banyak perubahan yang ia rasakan semenjak memeluk agama Islam. Ia pun menjadi lebih bersyukur dan beribadah dengan baik. Banyak perubahan, tapi hanya yang positif. I changed my way of thinking and I want to become better and serve my God. Be more grateful and less demanding, ucap Tip. Tip yang mantap menjadi seorang mualaf, menuturkan reaksi kedua orang tuanya. Ia mengaku mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya. Alhamdulillah keluarga saya support saya. Mereka open-minded dan mengerti pilihan saya, jelasnya. Kalau saya ada di rumah mereka, hati-hati pilihan makanan. Mama saya beli makanan halal dan minta saya bercerita tentang Islam juga. Karena di Prancis reputasi Islam tidak bagus. So it's also good if I can help restore the truth, tambahnya. Selanjutnya, kegiatan Tip sekarang setelah viral karena kisahnya menjadi mualaf dan dinikahi pria Aceh. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan bagikan, semoga bermanfaat.